أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر لنا ولا تعسر علينا ربي أتمم لنا بالخير ألم ترى لنا Alam tara ilal ladzina kharaju min diarihim wa hum uluf. Ini itu Haji. Adoko tidak mali engkau istifaham takjib dan perindukan kepada mandangama yang pada kemudian istifaham. Artinya sampai ilmu engkau kepada segala mereka yang keluar mereka itu daripada kampung mereka itu. Daripada negeri mereka itu dan barang mereka itu ba'alah bak berapa ribu. Arnan iyo ampe atau salapan atau 10 atau 30 atau ampe puluh atau tujuh puluh ribu. Banyak hilaf Eh mulai dari hampir ribu sampai 70000 karano takwi mati ba'anan hiyonyo hazar al mautiko ba'ala kamaf'ullah dan barang mereka itu baalah barang lo satu kaum daripada bani israel telah terjadi tahun dengan negeri mereka itu makolari mereka itu di tahun kok sama aja gini kok Pandemi ya semuanya corona wabah wabah tahun. Jika ada wabah tahunnya lari keluar dari negeri mereka dari kampung mereka. Maka berkata bagi mereka itu siapa berkata Allah matilah kamu mutu mako mati mereka itu. Kemudian menghidupkan ya Allah ke mereka itu pada kemudian salapan hari atau lebih banyak. Dengan doa Nabi mereka itu sianyo hizkil. Hizkil namun Nabi. Dengan kisrah muhamalah. Kisrah ha. Dan qaf Hizkil kaf juga kisra, ki dan sukun zai hiz. Mangko hidup mereka itu pada satu masuk, ateh mereka itu anak bekas mati. Tidak, memakai mereka itu akan kain kecuali kembali, yuka, kembali, kain seperti kapan. Dan berkekalan, ia bekas pada anak cucu mereka itu. Jadi, menunjukkan kekuasaan Allah nya mati lagi karena ada wabah tahun nah, tapi Allah mengatakan kalau nak mati itu tetap mati maka diperintahkan Allah perintahkan mereka itu mati maka mati mereka tapi Allah hidupkan balik dek karena nyolah bekas mati itu aduh, karena hidup itulah didahului oleh mati maka bekas mati itu melekat sampai ke anak cucu bahwa sungguhnya Allah bala sungguhnya sungguh orang mempunyai karunia teh manusia dan setengah daripada setengah daripada karunia tu ana setengahnya menghidupkan mereka ini. Dan tetapi kebanyakan manusia barang mereka itu bala orang kafir bahwa Allah Ba tetapi nyo tidaklah bersyukur mereka itu. Jadi Allah ingin menunjukkan Allah memiliki mempunyai kurnia karunia untuk manusia. Dan para musangajo dari menyampaikan kisah, menyampaikan kabar mereka ini Ba'alah barang pemberanikan orang mukmin mereka itu ate berperang. Ini tujuannya adalah bahwa Allah itu maha kuasa. Jadi disabuian tadi Walaupun orang-orang Bani Israel tadinya menghindari mati, tapi kalau mati ke Tuhan, tetap mati. Tidak bisa indah. Kemudian kalau Allah menginginkan hidup, hidup lah balik. Jadi artinya orang memilih itu jantaki Bapak parang. Hidup dan mati itu adalah kekuasaan Allah. Bapak parang bana, tapi kalau alun ajal, belum ajal tentu berpantang mati. Dan karena ini diatahkan orang artinya ayat dan berperanglah kamu pada jalan Allah artinya bagi meninggikan nyu Allah. Dan ketahuilah deh kamu bahwa semuanya Allah Baalah sungguhnya orang mandanga bagi bak para kamu bagi perkataan kamu lagi orang mengetahui dengan ahwal kamu dengan laku kamu maka membalas ya Allah akan kamu. Man zal ladzi yuqridu Allah qardan hasanan baramlo siapoko ba ba'ramlo allazi baramlo siapoko ba ba'ramlo ini allazi yang mempiutang yo allazi akan Allah dengan bernafkah dengan menafkahkan harato nyo allazi pada jalan Allah akan samporno piutang yang ba'ya dengan bahwa menafkahkan yo allazi akan jo harato bagi Allah azza wa jalla daripada bayi hati. Mangko bahwa menggandukan ya Allah akan yunafkah dan pada satu kiraat fayudak ifahu. Mangko bahwa menggandukan ya Allah akan yo nafkah. Jadi kalau kini kebabnya adalah bab mufa Allah Ba'afa Yudhaifu dhaifu. Ba maka yu sabah ada di situ an ditakdirkan. ini di bahwa Menggandu ya Allah akan kirat yang lain dengan tasdid, da'afa yu da ifu. Itu jadi baunya menjadi bab taf'il fa'ala yufa'ilu taf Fa yufa tafilan. Ba'afa yu Ivan dan pada satu kira dengan eh, pada sekarang Fayudah dengan tasdid bagi nyosiman akan gando akan sempurna gando yang banyak dari pada sepuluh hingga lebih banyak daripada tujuh ratus kama sayati seperti mayang supaya kena yuma dan baramlu Allah ba'ala baramlu mengganggam ya Allah arti manahan ya Allah ke rezeki dari siman yang berkenda ya Allah karno cobaan. Dan menghamparkan ya Allah arti melawihkan ya Allah akan ya rezeki bagi siman yang berkenda ya Allah karno cobaan ya Jadi lafaznya beda ibtilaan si, imtihanan si. Ibtilaan itu untuk cobaan yang yang buruk. Imtihanan itu untuk cobaan yang yang elok. Dan kepada Allah dikembalikan orang kamu pada akhirat dengan berbangkit mengkubur balas Allah kamu dengan amal kamu. Ada tidak mali engkau kepada orang banyak artinya satu kaum daripada Bani Israel. Daripada kemudian mati Musa. Daripada kemudian mati Musa, artinya kepada kisah mereka itu dan kabar mereka itu. Sakatiko berkata mereka itu bagi nabi, bagi mereka itu bagi seorang nabi bagi mereka itu hionyun nabi baalayhnyo Samwil. Samuel atau Samuel ya, Samuel. Di dalam tulisan Latinnya kok, Samuel. Samuel, kalau dalam bawa biasa dibaca dalam bahasa Arab, Samuel ya, Samuel atau Samuel. A, kata Nabi, bangkitlah dengker, artinya diri kelahiran bagi kami. Oh, mereka berkata, ya, seketika berkata mereka itu atau mereka bangkitlah dengan engkau arti dirikanlah dengan engkau bagi kami akan seorang raju. Kolah dibangki memberperang kami syarat tunjuk rajo pada jalan Allah. Di Nabi Samuel kau setelah Nabi Musa. Artinya teratur dengan raja yo itu kalimah kami dan kembali kami kepada rajo. raju. Berkata Nabi bagi mereka itu hal ado kemudah-mudahan kamu dengan fata dan kasrah jika diperdukan orang hati kamu akan berperang bahwa tidak kabar perang kamu baanan ayat iko kabar di asa baanan Allah takulu Allah tukatilu kabar di asa dan bar istiqam ba'ala bermula bagi takrir istifam bagi dan beristifam belum bagi menetapkan yang kejadian dengan istifam jadi menetapkan atau waqa biha atau waqa biha bagi menetapkan kejadian dengan istighfar berkata mereka itu dan apa kebagi kami bahwa tidak keberperang kami pada jalan Allah dan sungguh diusi orang kamu dari dari sungguh diusi orang kami dari kampung kami dan anak-anak kami artinya dengan sebab mereka itu dan dibunuh orang mereka itu dan anak-anak kami dengan menawan mereka itu dan membunuh mereka itu dan sungai mampu dengan mereka itu akan demikian kaum jalut artinya tidak orang menagah bagi kami daripadanya berperang secara terwujud nanti kehendakinya perang berkata Allah Ta'ala maka tak kalau diperdukan orang hati mereka itu akan berperang bahwa Allah tak itu berpaling mereka itu daripadanya berperang dan jubun mereka itu dan takwi mereka itu Illa tidak berpaling itu sedikit daripada mereka itu. Dan bar mereka itu bala ba baramulo. segala mereka yang melampaui mereka itu akan sungai sarato talut seperti mayang supaya kau datang Dan barang Allah bala ba orang mengetahui dengan orang zalim mereka itu mengkubam balas Allah ke mereka itu. Dan memintalah Nabi akan Tuhan ya Nabi akan mengutus si orang raju mangko memperkenankan ya Tuhan akan ya Nabi kepada mautus talut. Dan berkata bagi mereka itu, siapa berkata Nabi mereka itu bahwa sungguhnya Allah bahwa sungguhnya sungguh Allah mautus ya Allah bagi kamu akan talut akan jadi raju. Berkata mereka itu anna yakunu lahul mulk alaina wa nahnu bil mulki minhu. Bata pokok bata pokok ado baginya talut itu keraju, kerajaan ateh kami. Padahal lo kami bala baram lebih berhak dengan menjadi raja daripada nyo Nah, kula sifat Bani Israel ko dari dulu nak Nyo minta kepada Allah, minta kepada Allah melalui nabi. Tapi bekolah tibo perintah, tibo titah dari ateh. Ah nyo ndak lo mengkritik lo ku masalah tadi. Aka tu mereka masa talu itu kerja jadi awak tu. Awak kawal lebih berhak pada talu itu. Asa karena bosnya talu itu balas semuanya. Tia doyo talu itu daripada keturunan rajo daripada anak cucu rajo dan tidak perlu nubuat. Ini keturunan rajo indah bukan dari kelambang sawan, bukan lo dari keturunan nabi, dan ado yo talur itu ba adonyo tukang sama atau tukang gubalo ini karajui hino wana. tukang sama tukang gubalo bolo jawi ndak bolo kambiang masa itu lu kan jadi rajowa tuh ha, mendebat lah nyaga mendebat keputusan dan tidak didatangkan orang yang itu akan kelawasan dari pada ratu nyu dak lo kayu ro nyu lo nya ya akan menanti tolong iyo dengan yo ate mendirikan kerajaan ni mungkin saja. digajo tu ha nah, mungkin dia so berkata nabi bagi mereka itu bahwa sungguhnya Allah baala sungguhnya memilih Allah. lah talut pinyo ndak apo nyo lupo bani Israel ko ndak bahwa yang memilih talut itu Allah Allah itu maha kuasa kalau Allah yang memilih bagaimanapun keadaan manusia itu bisa berubah Artinya memilih ya Allah akan itu bagi jadi raja kamu dan menambahi ya Allah akan yotal itu akan kelawasan nanti kelawasan pada ilmu dan tubuh. jadi Allah karena nyokah jadi raja itu dia agihlah ilmu dia agih diilhamkan ilmu kepada talut tadi dan ado yo talut ba saalim alim bani Israel pada hari itu ba, -ba ilmu nyo dan sejumah-jumbang mereka itu gagah ganteng gagah ya. gagah perkasa tampannya tampan ya dan sa sempurno sempurna mereka itu nisbah kejadian dia boleh halkan kalau halkan kejadian bisa akhlak ya. khulkan saya sempat berkata ini sebab akhlak boleh juga akhlak khulk akhlak kalau hal kejadian dan baramlu Allah ba'ala barma mendatangkan Allah akan kerajaannya Allah akan simanya berkenda Allah akan mendatangkannya kerajaan tidaklah jenis debatan atihnya Allah dan baram Allah ba'ala baramlu, lo orang lawih karunianya Allah lagi orang alim orang laweh karunianya Allah lagi orang mengetahui dengan siman Yahya siman tu banyak patui atau ahli baginya baginya karunia atau kita sampai risiko teritaru yang ya, kok lagi rakyat lah tanda ah, ya, pas mas paro ya, lagi alim dengan siman yang siman bayinya ahli baginya karunia. kepada mendengar ma pada kemudian pada kemudian istifham ya hmm.